Assalamualaikum. Okey, masuk 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 masuk. Masuk masuk masuk. Kata kasih tolong share. Ni saya nak buat ni. Nampak? Okey, nampak depan saya ya. Depan saya menjaga apa? Sini menjaga apa? Okey, kejap saya nak lintas dan jalan ah. Ini saya bukanlah nak cakap apa-apa, tuan. Saya sebenarnya pun agak sedih jugalah. Kita menjaga elok-elok, saya makan elok-elok, tak ada buat salah jenayah, tak ada apa. Tapi store dia orang angkut juga. Sedangkan tu ha, belakang dia tu ada orang menjaga, dia tak angkut semua. Sebelah saya orang menjaga kedai Aceh, jual rokok seluduk, jual buah, siap ada kemah. Ha, dia tinggal-tinggalkan store macam tu. Bawah lantai bersimen lagi, tak kena angkut. Saya menjaga sebelah dia kena angkut. Ha, ni lah MBSA. Cakap sekarang kata korang marah, tapi kita nak tahu juga apa masalah korang. Okey. Okey, kita menjaga dekat sini. Ni tapak kita menjaga. Sini orang menjaga. Saya bukan ada buka meja, bukan ada letak kanvas apa-apa. Pukul apa dia mayang kot dia? Tak tahu, saya tak sampai pergi tanya pakcik korang balik. Saya tadi dalam pukul 10, saya lalu lagi. Ada lagi. Waktu saya sampai tu dah tak ada pakcik korang balik. Abang sampai pukul apa? Saya sampai kat pukul 11. Tak, pukul 11. Pukul 10 tu ada lagi. Okey. Saya tengok. Okey, sini sepanjang menjaga saya bukan buka meja. Bukan ambil apa. Assalamualaikum bang. Tadi abang mari depa angkut pukul apa? Ha? Jangan MBSA mai angkut pukul apa ni? Lebih kurang pukul 12 tu. Pukul 12 macam tu dia mengambil eh? Ha. Bawa satu lori mari lah. Ha, dia pukul yang tu juga. Ha? Tu yang apa tu? Belakang tu? Ha. Oh, otai burger belakang tu boleh angkut. Apa yang dia nak angkut budak-budak menjaga burger? Saya sakit hati betul dengan MPSA ni. Ha, belakang tu otai burger pun dia angkut juga. Assalamualaikum bang. Abang mari tadi bandaraya dah buka lah majlis. Dia awal lagi, kami lambat sikit. Abang mari lambat. Dia awal awal kami lambat. Okey, baik. Tak masalahnya MPSA, kenapa yang sini semua dia boleh menjaga? Budak-budak menjaga burger kau nak pergi angkut. Saya satu kena angkut, belakang tu otai sebiji kena angkut. Okey, yang sebelah ni kenapa tak mau angkut? Sebelah ni ha. Ni ah, siap ada pasang kemah, canvas, buah-buah dekat luar. Jual rokok seluduk lagi. MBSA ni makan rasuah ke apa? Yang budak menjaga burger kat sini, store saiz 5 kaki aja. Tak ada buka meja mampu-rampu panjang-panjang sampai makan jalan. Jalan ni pun tak ada siapa nak lalu, anjing pun tak lalu, ular pun tak lalu. Tak ada ganggu siapa-siapa pun. Yang MBSA dengan kabut nak angkat store tu kenapa? Sana ada satu store otai. Otai burger dia menjaga situ. Habis menjaga dia simpan dekat belakang. Apa salahnya yang korang pergi angkut store dia? Apa dosa dia dengan masyarakat? Tak, yang masalah MBSA ni kenapa? Dekat belakang sana kedai mesin judi korang tak pergi kacau. Dekat sangat dengan kedai korang. Tak ada pula korang ada. Pejabat MBSA dengan kedai mesin kuda jaga dalam 300-400 meter aja. MBSA buat-buat buta mata. Tak tahulah makan rasuah ke apa ke. Saya sakit hati betul MBSA ni. Saya nak buat report. Saya akan isukan benda ni. Saya akan naik jumpa menteri. Saya nak pergi jumpa menteri besar. Kan? Tak masalahnya kami orang tempatan. Sebelah sana orang luar. Siap pasang kemah lagi. Siap ada jual rokok seludup lagi. Apa masalah yang korang pergi kacau budak-budak menjaga burger tepi ni? Budak-budak ni buat jenayah besar sangat ke? Masalahnya mesin kuda kat belakang tu bukan sampai pukul 1 pagi korang tak nak ambil tahu. Memang betul-betul celaka tu lah. Bukan nak cakap, kita bukan buat jenayah besar. Okey ya. Okey, apa tengok ah, dia kita punya store kat sini satu. Otai punya store dia menjaga dekat BSN. Dia habis menjaga dia simpan store dekat belakang. Pukul 12 tengah hari MBSA datang angkut. Waktu tu waktu orang tak menjaga. Tak apa yang MBSA buta hati sangat, marah sangat kenapa? Ini orang menjaga selamba aje. Ni makan jalan makan apa, buka meja panjang-panjang kau tak usik. Sini ada kemah. Store tinggal bawah bubuh simen lagi, jual rokok seluduk lagi. Tu lorong belakang tu bersepah kedai mesin kuda. Lorong sana ada mesin kuda. Belakang public bank ni ada mesin kuda.
Macam haram korang buat makan, saya makan dengan korang eh. Tak ada. Itu orang sepah-sepah orang menjaga. Apa masalahnya nak pergi angkut saya satu, hot burger satu, otai burger satu pergi angkut. Kenapa? Habis hakai dah korang ni. Tak macam makan. Tak ada kerja, cari kerja korang ni. Okay, tak apa. Saya nak naik jumpa SPRM apa semua. Siap. InsyaAllah lah. Kita nak fight lah benda ni. Susah sangat menjaga burger. Entah, kita menjaga burger tolong orang susah lah. Ramai orang nak cari makan lah kat sini. Nak orang isap dadah ke? Nak kena orang mencuri ke? Baru nak kena masalah. Bingai untuk lah MBSA ni. Bingai lah MBSA ni. Saya nak cakap lah. Bingai lah. Kan? Bukankah keseluruhan MBSA ni. MBSA ni. Bahagian Sungai Buloh ni. Okey, baik. Tak apa. InsyaAllah. Baik. Nanti kita sambung lagi. Harap-harap berita ni sampai dekat Menteri Besar. Sampai dekat Datuk Bandar MBSA. Kan? Biar nak tahu anak-anak buah dia buat kerja lagu mana.